Oke, jadi pada kesempatan kali ini, Ruang Senja ID akan memberikan sebuah tips cara memaksimalkan dan mengaktifkan mode performa di ponsel Xiaomi dari MIUI 12 maupun 13 agar HP kita lebih lancar, mengurangi lag maupun patah-patah. Berikut cara yang sering saya pakai, khususnya untuk HP Xiaomi. Oke, jadi untuk cara yang pertama, kita bisa masuk ke dalam setelan, lalu setelah itu kita masuk ke dalam tentang telepon. Setelah itu kita ketuk beberapa kali di versi MIUI. Kita ketuk beberapa kali sampai muncul pilihan opsi pengembang. Oke, dan jika sudah muncul, kita bisa kembali ke menu settingan. Setelah itu kita geser ke bawah, kita cari yang namanya adalah setelan tambahan. Setelah itu kita geser ke bawah lagi. Nah, kita masuk ke dalam opsi pengembang. Oke, dan setelah itu kita bisa geser ke bawah, teman-teman. Kita cari yang namanya adalah skala animasi jendela. Jadi aku sering pakai cara ini di HP Xiaomi agar multitasking kita itu semakin ngebut, guys. Nah, pada skala animasi ini kita klik, kita bisa pilih yang 0,5 atau animasi mati. Tapi aku lebih sering pakai yang animasi mati, guys. Jadi di sini aku ubah ke animasi mati semua. Kalau ingin mengembalikan, ya kalian pilih yang satu kali. Nah, gunanya apa? Gunanya itu agar animasi transisi saat kita berpindah aplikasi atau berpindah menu itu tidak lemot, guys. Nah, contohnya seperti ini. Maka dia akan langsung membuka dengan cepat. Jika sudah, kita langsung masuk ke tips nomor 2. Oke, di tips nomor 2, seperti biasa kita bisa masuk ke dalam aplikasi keamanan yang ada di bawaan HP Xiaomi kalian. Dan setelah itu kita bisa masuk ke dalam meningkatkan kecepatan yang ada di sebelah kanan ini. Cara ini sering aku lakukan biar kinerja RAM-nya semakin maksimal, karena kita dapat membersihkan aplikasi yang berjalan di latar belakang. Nah, contohnya seperti ini, tinggal kita klik aja di tingkatkan kecepatan. Oke, kita klik dan kita bersihkan, guys. Oke, kita lanjut di tips nomor 3. Ini yang sering dilupakan, namun untuk cara ini sering saya lakukan, yaitu adalah force stop aplikasi media sosial ketika kita ingin main game, khususnya game berat. Nah, di sini saya contohkan pada seperti aplikasi Instagram. Tinggal kita tahan aja aplikasinya, lalu setelah itu kita klik info aplikasi, dan setelah itu kita klik force stop yang ada di bawah. Atau kalian juga bisa nonaktifkan mulai otomatis agar aplikasinya tidak mulai secara otomatis di latar belakang. Tapi untuk kelemahannya, untuk notifikasinya nanti tidak akan muncul. Nah, jadi di setting seperlunya aja, guys. Jadi biasanya yang aku stop seperti WhatsApp, Instagram, ataupun Facebook. Ketika kita nggak gunakan, ya kita bisa stop aja, guys. Cara ini optimal, khususnya buat kalian yang memiliki RAM 4-6GB. Lalu untuk mengaktifkan mode performa di HP Xiaomi, kalian bisa pakai aplikasi ini. Yaitu caranya mudah sekali, tinggal kita klik pada power mode, lalu kita ubah untuk setelan dayanya menjadi performa, yang dimana untuk setelan ini hanya bisa dibuka pada HP Xiaomi saja, guys. Nah, jika kalian sudah selesai ngegame, kalian bisa kembalikan untuk mode setelan dayanya menjadi seimbang lagi agar baterai kalian bisa jadi lebih irit. Untuk cara downloadnya ada di Google Play Store, aplikasinya bernama Miapa. Jadi kita tinggal cari aja di sini, kita ketikkan Miapa seperti ini, setelah itu kita klik dan kalian bisa download yang paling atas sendiri ini, guys. Oke, kita lanjut ke tips nomor 5. Oke, di tips nomor 5 ini, untuk memperlancar jaringan biar ngegame tidak ada kendala, kalian jangan lupa untuk matikan auto update yang ada di Play Store. Karena biasanya jika ini tidak kalian setting, Play Store akan mengupdate pembaruan aplikasi secara otomatis. Nah, sebaiknya kita nonaktifkan aja, guys. Di mana untuk settingannya ada di sini. Setelah itu tinggal kita klik yang ada di bawah ini, update otomatis aplikasi. Kita klik jangan update otomatis aplikasi agar ketika kita ngegame jaringan kita tidak terganggu, guys. Oke, kita masuk ke tips nomor 6. Tips nomor 6 adalah tentang update MIUI.
Jika dirasa HP kalian itu cepat panas, atau mungkin boros baterai, atau mungkin ada kendala yang lainnya, cobalah kalian cek di bagian versi MIUI, apakah ada update yang terakhir pada versi MIUI kalian. Dan kalian bisa coba update ke versi yang paling terakhir. Tapi jika dirasa HP kalian itu aman-aman aja, tidak ada kendala atau bug apapun, ya lebih baik kita stay di versi yang sedang kita gunakan. Lalu untuk tips yang terakhir, yang nomor 7, jangan lupa kalian aktifkan untuk mode performa pada game turbo kalian. Nah, karena di sini sudah disediakan fiturnya, tinggal kita klik percepat yang ada di bawah. Lalu jangan lupa kita klik yang ada di bagian atas ini guys, di bagian performa ya. Nah, setelah itu jangan lupa juga kalian bisa klik bersihkan memori yang ada di sebelah kiri, agar performa kita bisa jadi lebih optimal guys. Oke, mungkin sekian 7 tips dari Ruang Senja ini agar HP kalian menjadi lebih ngebut dan lebih ringan, terutama buat kalian yang suka main game berat pada HP Xiaomi. Semoga dapat bermanfaat buat kalian. Jangan lupa subscribe di Ruang Senja ini agar dapat tutorial dan tips lainnya. Ruang Senja ID pamit dulu, sampai jumpa di video berikutnya, and see you next video. Bye bye.